ada kebiasaan penghuni surga, ada amalan-amalan rutin penghuni surga, tapi surganya bukan surga biasa, taman surga. Langsung mendapatkan apapun yang dia inginkan, Allah yang berikan. Apa amalannya saat di dunia sehingga dia bisa sampai ke surga tingkat itu? Mereka itu saat di dunianya sedikit tidurnya, sering bangun malam, sering tahajud. Ahli akhirat, taman surga, sedikit tidur. Ahli dunia, sedikit-sedikit tidur. Nah, yang menarik begini, dan di waktu-waktu sahar menjelang fajar, mereka banyak beristighfar kepada Allah, ingat dosa-dosanya. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Dia takut kalau kemudian beraktivitas masih membawa dosa. Dosa hari kemarin belum diampuni, sekarang sudah mau berdosa lagi. ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر